apalagi pada channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita menggabungkan bibit pohon mangga di mana nantinya itu dalam satu pohon kita bisa memperoleh dua varietas mangga sekaligus. Ini adalah contoh mangga yang sudah saya lakukan penggabungan sehingga di sini dari penggabungan itu nantinya tanaman ini akan menjadi satu batang dalam dua jenis varietas Jadi di sini saya sudah lakukan penggabungan ini di mana ini sudah menyatu dengan baik Di sini saya belum melepas ikatannya karena biasanya waktu saya buka ikatan saya tidak melakukan langsung melepas semua ikatan namun saya menambah ikatan baru untuk menjaga agar nanti benar-benar menyatu baru saya lepas dan sekarang nantinya ini saya akan lepas karena ini sudah menyatu dengan baik dan di sini juga saya melakukan penambahan kaki ganda di mana tujuan saya melakukan penambang kaki ganda ini agar nantinya tanaman ini pertumbuhan akan lebih baik lagi? Karena dalam penambang kaki ganda ini untuk membantu tanaman dalam mencari nutrisi akan lebih baik. Lihat ini, pohon mangganya sangat subur. Adapun cara atau teknik, kita menggabungkan batang bibit mangga dalam satu pohonnya nanti itu, saya akan nantinya perlihatkan. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana teknik atau cara kita menggabungkan bibit pohon mangga agar nantinya dalam satu pohon itu kita bisa memperoleh dua jenis varietas mangga yang berbeda. Ini adalah bibit pohon mangga yang rencana saya akan gabungkan, di mana masing-masing bibit mangga ini terdapat varietas yang berbeda. Dan ini bibit mangga yang nantinya saya akan jadikan sambung kaki. Jadi sebelum saya melakukan sambung kaki pada bibit mangga, terlebih dahulu bibit mangga ini saya gabungkan dulu Lalu nanti saya menambahkan kaki ganda. Baiklah, saya akan memperlihatkan langkah-langkah atau cara kita menggabungkan bibit mangga ini agar nanti bisa dapat menyatu dengan baik. Yang pertama, sebelum kita melakukan penggabungan, terlebih dahulu kita siapkan alat. Dan bahan yang akan kita lakukan untuk menggabungkan bibit mangga ini yang pertama itu kita siapkan pisau untuk mengiris batang bibit mangga yang akan kita gabungkan. Kemudian kita siapkan pengikat di mana pengikat ini kita gunakan dari plastik yang elastis agar nantinya kita bisa menarik ikatan sehingga Dapat kita melakukan pengikatan dengan baik. Contohnya seperti ini, saya iris dua bagian dan kita tarik seperti ini karena plastik elastis. Jadi dia bisa memanjang seperti ini. Ini saya perlihatkan caranya. Yang pertama itu kita iris masing-masing batang mangga ini pada sebagian cukup sebagian di sini juga nanti saya mengirisnya ini saya perlihatkan pertama kita iris bibit mangga ini usahakan pengirisan kita cari posisi yang benar-benar pas jadi di sini saya tandai yang nantinya saya akan iris di sini ini saya perlihatkan cara mengirisnya kita iris sebagian cukup sampai batas kulit dan sebagian kayu kita iris adapun panjang pengirisan kurang lebih 4 sampai 5 cm usahakan pengirisan antara batang yang satu dengan batang bibit mangga ini usahakan sama ini kita mengeris Usahakan pengerisan benar-benar halus dan rata agar nanti penyatuan dapat menyatu dengan baik. Kita paskan apa sudah pas. Ini saya perjelas lagi. Ya sudah pas. Kemudian kita ambil tali untuk kita mengikat. Usahakan pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas. Ini sini saya mengikat sementara agar nantinya kita bisa menggabungkan dengan baik. Setelah itu baru kita ikat untuk menggabungkan tanaman mangga yang akan kita gabungkan Ini saya ikat sementara dulu agar tidak goyang nantinya untuk kita lakukan pengikatan Karena biasanya sistem penggabungan begini agak rumit Jadi perlu kita melakukan pengikatan sementara ini saya ikat jarang dulu nantinya saya akan double pengikatan Di sini pengikatan belum benar-benar rapat karena ini cuma saya mengikat untuk ini saya perlihatkan nantinya ini kita ikat seperti ini jadi ini sekarang saya mengikat untuk Penempelan agar benar-benar rapat atau menyatu dengan baik. Usahakan, pengikatan jangan ada celah. Ini harus benar-benar rapat agar nanti menyatu dengan baik. Usahakan pengikatan kita lakukan agak kencang karena batang bibit mangga ini agak besar. Jadi pengikatan benar-benar agak kencang kita lakukan biar menyatunya nanti dapat baik. Ini saat terlihat benar-benar rapat tanpa ada celah. Setelah itu kita lakukan penambahan kaki, di mana di sini saya akan memperlihatkan penambahan kaki. Di sini saya tambahkan kaki ganda pada bibit mangga ini agar nanti pertumbuhan akan lebih baik lagi. Jadi di sini nanti saya akan lakukan penambahan kaki. Kita foto. Sini saya tambahkan, cukup kita kupas kulitnya saja, kurang lebih 3 cm, kemudian ini kita iris. Kemudian kulitnya kita buang sebagian, lalu kita masukkan seperti ini. Setelah itu, kita ikat. mm <coughs> Ini saya sudah tambahkan kaki ganda. Selesai. Itulah teknik atau cara kita menggabungkan bibit mangga agar nantinya dalam satu pohon mangga nantinya ini kita memperoleh dua jenis varietas. Walaupun dalam bibit mangga ini ada dua jenis pohon namun kita gabungkan menjadi satu. Agar nantinya masing-masing nutrisi ini, atau batang bibit mangga ini, fokus pada satu batang, fokus pada satu batang, sehingga nutrisi nanti akan bisa terbagi dengan baik. Selamat mencoba, terima kasih, salam sukses selalu.